waktu ya. Jadi kita sudah tahu, makanya bangunlah lebih awal di waktu pagi. Terus tidurlah tepat waktu di malam hari. Kita harus tahu kenapa kita lagi di rumah sakit. Orang kalau sakit itu makan paginya jam. Baiklah, jam makan. Kalau kamu sarapan jam 10, nah itu udah sampai. Jadi jangan berpikir apalagi anak kos itu kinguan. Memang, pagi gak usah beli sarapan, jadi bisa memang bisa ke siang hari. Jadi siang hari udah satu aja. Memang, satu hari 10 tahun ke depan, kamu tidak cuma siang hari, kamu tidak berbeda kepada kamu. Ada dokter. Maka kita harus tahu Bapak Ibu, waktu yang lalu tak akan kembali, hargai waktu dari kini.